Facebook page, Dambut Adventure Facebook. Okay geng, untuk video kali ni aku nak bagi korang yang bertuah satu reel percuma daripada Daiwa. Cara untuk korang sertai senang saja. First kali, korang kena subscribe aku punya YouTube channel. Tangkap gambar yang korang dah subscribe tu, post dekat aku punya Facebook page Dambut Adventure dengan jawapan dia sekali. Soalan dia ada di tengah-tengah video aku ni. So korang kena tengok video aku sampai habis, baru korang tahu apa soalan dia dan jawapan dia. Cara paling mudah, jawapan yang betul, aku akan pilih pemenang secara random. Okey, pemenang yang bertuah akan dapat daripada Dambut Adventure sebiji reel Daiwa Strike Force 2500. Ha, korang tengok. Ini bukan tipu punya. Ha. Tak keluar plastik ni geng. Benda free geng aku nak bagi. Kan, janji subscribe itu gratis geng. Selamat datang ke channel Dambut Adventure. Hari ini aku berada di kolam Port Mancing, Hulu Yam. Still pancing kolam, pasal sekarang ni pun hujan. Nak pancing sungai, air sungai banjir. Kalau nak pergi laut pula, angin pula macam kuat sangat. So the best is kolam lah. Aku first time kat sini, Port Mancing, kolam Port Mancing ni. Selalu aku pergi kolam Tarapia dia, tapi hari ni aku pergi kolam air tawar ni. So banyak jenis ikan lah kat sini. So kita tengok ada strike ke tak ada strike. Nanti apa-apa aku update korang. Alright. Baru geng, ugly stick, gold, mesin reel Okuma. Okuma Sema. Woo! Budak kau tak kawan. Tu dia tangguh tu. Fish on guys, fish on. Track pertama dari petang tadi. Siapa ni? Oh, Tongsan. Tongsan. Tongsan geng, Tongsan. Ni adalah lesen pertama Tongsan aku lah, kalau kau nak tahu. Ya Allah. Layak kan? Betul-betul kejam kau. Hati geng dari petang tadi. Kuat geng, kuat. Ingat kumpau berdarah. Alhamdulillah. Oh, dia besar-besar tadi. Oh, tadi aku letak tu lah. Hilang. Aku letak ni. Apa? Polisterin. Ah, polisterin tu kat sini. Hilang polisterin. Macam ni geng, kuat mata aku.
Macam ni mata dia. Aku tak tahu apa nama mata ni. Tapi kalau korang pandai, korang ikat lah. Macam ni. Kalau tak tahu, komen kat bawah. Nanti aku tunjukkan cara nak ikat macam ni. Sebenarnya, daripada petang tadi, aku datang kolam ni, aku rasa dah ada dekat lebih kurang 20 strike kot. Cuma aku je yang tak kena-kena daripada petang tadi. Dan ada seorang mamat berada tu 10 kali strike. Mamat sebelah aku, sayang-sayang aku datang, dia dah 8 kali strike. Aku baru kena tu. Itu pun aku tukar umpan. Dan kalau tak tukar umpan, tak tahulah. Ni pun rezeki juga kan, benda-benda ni. Biasalah kalau kat kolam-kolam ni, umpan pelet lah. Kolam air tawar, umpan pelet. Lepas tu mata bom. Ini adalah balingan yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Buat lawak. Saja test track ni. Kau jangan masuk dalam video lah benda tu. Okay. Lagi sekali ya. Ini adalah balingan yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kau nak cari tengah-tengah hutan ni? Ada fan tau. Kat Ulu Yang je tau. Ada. Tak tahulah kau boleh dengar ke tak muzik. Muzik fan tau kan. Tapi kat sini je dia tu. Kali ni kita takkan ada kot. Buat lawak. Kali ni kita target lagi besar sikit lah. InsyaAllah. Apa pun, doa aku dapat ikan besar. Soalan dia, berapakah berat ikan tongsan yang aku bawa naik? Ikan tongsan yang kedua tau. Ikan tongsan yang kedua. Aku ulang lagi sekali. Berapakah berat ikan tongsan yang kedua kita orang bawa naik? Geng, bau kedai lagi geng. Tak nak Free geng, come on. Fish on. Fish on geng. Patin lah satu kali. Apa-apa pun terbaik. Hutan ni merata. Patin 2 kilo lebih. Pak mancing sikit. Lagi YouTuber ke? Esok baru start ini. Baru start buat. Esok Zuki sini. Oh sini? Tengok lah KL. Baik geng. Ni abang ni owner kolam. Nanti aku akan letakkan detail kolam kat bawah. So, nak datang boleh contact brother ni lah. Watching baru geng. Strike 2 kali. Kita cari ikan yang ketiga. Okey. Ini adalah balingan yang ke-200. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Steady lah. Steady lah. Kalau ni kita tengok ikan apa. Nari. Tongsan. Tongsan. Mama bosan. Acak juga akhirnya. Ini orang panggil harum wangi. Tak percaya boleh peluk. Pakai dua mata ya. Nampak dua mata. Ni gua kalau satu lagi buka tongsan ni ataupun ni dia bahaya sikit. Tak tahu pakai dua mata.
ikan tonsan yang kedua. Oh, dah dua dah. Ah, first tonsan naik. Oh, first tonsan saya. Ha, 4 kilo. Hmm? Ah, dia tu. Dia kata lagi senang. Oh, okey. Settle. Ngam. Ah, 4.270. Nanti promote sikit eh, pak mancing. Boleh, bos. Saya share nanti di box ni. Terbaik. Ikan tonsan yang kedua. Alright, ngam. Sini memang ngam. Kita tengok apa lagi. Kan. Ni minit-minit terakhir ni sebenarnya. Sekarang jam pukul 12.20. So, kita habis pukul 1, pukul 2 macam tu lah. Okay, nanti kalau ada apa-apa, aku update lagi. Alright, ngam. Okay, masa pun dah time. Masa dah time eh. Sekarang pukul 1.45. Lagi 15 minit. Habis lah masa diorang pun nak tutup kolam. So hari ni berjaya 3 ekor, 2 tongsan, 2-2 tu 4 kilo dan seekor patin, patin 2 kilo. So apa-apa pun alhamdulillah terbaik untuk hari ni. And aku akhiri video ni dengan jangan lupa subscribe, like dan share video aku. Kepada yang dah subscribe, aku ucapkan jutaan terima kasih. Jumpa lagi di video yang lain. Alright, terbaik.